Halo pemirsa Batik TV, apa kabarnya? Berjumpa lagi dengan Ilma di program Icip-Icip Nakpo. Di episode kali ini, Ilma akan ngajakin pemirsa di rumah untuk berkeliling mencari makanan yang ada di Pekan Raya Pekalongan. Nah, penasaran kan di dalam ada makanan apa aja? Yuk langsung masuk ikutin Ilma. Oke, nah bagi pemirsa di rumah yang pengen langsung menuju ke pusat kulinernya, ini ada di bagian belakang ya pemirsa. Dan untuk kulinernya juga ada dua lokasi, yang satu indoor dan yang satu outdoor. Nanti ada di luar, nanti kita juga akan keluar. Oke, untuk kuliner yang pertama kita akan cobain buttersweet di sini. Halo, Mas. Buttersweet. Ya, benar sekali. Ini ada varian rasanya ada berapa nih? Ada hampir 7, Pak. Oh, ini ya? Iya, seperti ini. Oke, ini apa? Ini tiramisu, ini strawberry, ini blueberry. Blueberry, coklat. Green tea, vanilla sama Oreo, Kak. Yang paling rekomend di sini rasa apa? Yang paling rekomend itu ada tiramisu sama coklat. Aku mau yang tiramisu aja deh. Tiramisu aja? Satu aja dulu. Iya. Udah jadi ya? Sudah, ini yang masih hangat juga ya? Oh, masih hangat. Kirain yang masih panas. Kita mau nunggu yang panas aja, ya. Biar kita bisa lihat langsung prosesnya ya, kayak gimana pertama-tama. Selesai dimasak ya Mas ya. Proses masaknya berapa lama sih? Ini kalau dipanggilnya di sini ya 7 menitan. 7 menit? Ya. Itu dari awal mulai ya, nuangin itu? Nuangin di sini ya. Kalau dari proses bikin adonannya sih 10 menitan. Oh, cepet juga ya, nggak ya. Lama-lama ternyata. Nggak terlalu lama juga. Iya. Dan ini satu porsi isinya 2 ya? Iya, benar-benar. Oke, ini untuk rasa-rasanya bisa milih. Rasanya ini bisa bebas. Iya. Selain di sini jualan di mana lagi Mas? Ini cuma paling ada cuma di event-event aja kan? Oh, di event-event aja ya? Jadi pemirsa di rumah kalau nggak mau kelewatan pengen nyobain butter sweet-nya Mas siapa? Mas Aris. Mas Aris, kalau pengen nyobain butter sweet-nya Mas Aris, buru-buru deh datang ke Pekan Raya Pekalongan karena cuma ada di event ini kalian bisa nemuin butter sweet-nya Mas Aris ya. Setelah itu udah nggak lagi ya Mas ya? Kalau di sini besok mau di Semarang. Semarang dulu. Yeah, oke. Okay. Sudah siap dikasih. Mau yang tiramisu? Iya. Apa ya? Yang rekomen apa lagi nih? Coklat, matcha, ada Oreo juga, strawberry juga. Oreo deh boleh. Tiramisu sama Oreo ya? Iya. Rasa tiramisu dan juga Oreo. Nanti kita akan icip-icip, tapi sebelum icip-icip kita akan nyobain untuk keliling lagi buat nyari kuliner yang lain lagi. Kira-kira kuliner apa setelah ini? Jangan kemana-mana, tetap icip-icip nak po. Yuk.
Oke pemirsa, nah kalau tadi kita udah berburu kuliner di bagian indoornya, sekarang Ilma sudah ada di spot outdoornya. Dan di sini juga gak kalah banyak stand-standnya pemirsa, ada banyak sekali, ini total ada 10.000 kali ya, gak ada. Oke, dan sekarang kita mau nyobain croffle and churros di sini. Kita mau nyoba. Halo Mbak. Halo. Halo, saya Ilma dari Batik TV. Saya mau pesen, kira-kira di sini ada menu apa aja? Churros dan croffle ya, iya. Sesuai nama. Di sini udah ada tulisannya, padahal masih aja nanya. Variannya, yang paling rekomend apa Mbak? Kalau yang ini kan ada, ini topping. Kalau yang ini tuh cuma apa? Variannya ini aja, sugar sama cinnamon powder. Oh, sugar sama cinnamon powder. Yeah. Oke, menurut Mbaknya yang paling rekomend sugarnya atau cinnamon powder? Cinnamon. Boleh. Oke, satu. Yang isi berapa kan? Yang isi 3 boleh. Sama topping yang paling rekomend mana nih Mbak menurut Mbak? Choco crunchy. Choco crunchy, boleh. Choco crunchy-nya satu. Oh iya, choco crunchy ya. Oke, biasanya proses berapa lama Mbak? Tahu. Mungkin 10 menitan ya. 10 menitan? Gitu. Oke, ya sudah. Kita tunggu saja pemirsa prosesnya. Oke Mbak, kita tungguin ya. Pemirsa, pesanan kita udah jadi nih kayaknya ya, udah mulai dibungkus-bungkus. Oke, sudah dikasih saus juga. Dan ternyata sausnya di sini pisah ya, Mbak ya? Iya, dipisah. Pisah. Oke, ini yang isi 3 berapa? 28.000. 28.000. Oke. Oke, setelah ini karena kita udah beli makanan, ada 2 makanan ya. Tadi ada di dalam 1, di luar juga 1. Setelah ini kita akan cari lagi, tapi untuk minumannya. Penasaran minuman apa? Ikutin Ilma. Setelah ini kita kesana. Nah pemirsa, untuk minuman Ilma sudah tertuju ke sini. Di sini kayaknya kelihatannya ada banyak banget jenis minuman sih, ada mango thai, mango flower, es durian, alpucok, es put melon, es blewa dan es juice. Langsung aja kita pilih-pilih di sini. Halo Mas Ilma dari Batik TV. Di sini ada berapa jenis minuman? Ada apa aja? Ini yang di depan ini semuanya ada ya? Ada. Alpucok. Ya. Sama es lemon tea. Lemon tea. Melon, oh ini es melon ya? Oke, kayaknya es melon segar nih Mas. Saya mau ini dong. Satu. Di sini selain jualan di event ini, jualan di mana lagi Mas? Event-event luar kota. Oh, event-event luar kota. Kalau di Pekalongan sendiri berarti enggak ya? Enggak. Oh dari Semarang, mayoritas dari Semarang ya pemirsa. Kalau tadi kita beli butter sweet itu juga dari Semarang. Ini minuman juga dari Semarang, nggak apa-apa. Mumpung ada di event ini, kita puas-puasin nyicipin semua makanan yang ada di sini. Karena kalau udah selesai kita udah nggak bisa nyicipin lagi. Mereka udah balik ke Semarang, ke daerahnya masing-masing. Biasanya sehari bisa habis berapa porsi, Mas? Berapa gelas? Dua skop. Dua skop ya? Wow. Lumayan juga ya. Ini berapa Mas seporsi? 15.000. Oke. Okay. 15 ya. Oke, terima kasih. Sudah dapat pemirsa minumannya, tadi juga makanan kita udah dapat. Sekarang waktunya kita cari tempat untuk icip-icip. Yuk, langsung ke sini.
adalah sesi yang paling kita tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan sesi icip-icip. Nah, di depan Ilma ini udah ada 3 menu ya. Kalau tadi kita pertama beli ini dulu, si shovel pancake atau Japanese shovel pancake ya, atau apalah itu. Nah, ini dia. Kalau dari aromanya sih ini udah harum sekali ya. Terus di sini juga ada croffle. Ini croffle-nya isi 3 dan rasanya tadi yang rasa apa? Coklat ya. Kalau apa itu deh pokoknya ya. Terus minumannya, ini sebenarnya yang dari tadi aku nanti-nanti banget sih, karena abis keliling itu emang udah capek banget. Jadi kita butuh yang seger-seger pemirsa. Akhirnya kita memutuskan untuk beli es melon. Kita cobain dulu es melonnya, mumpung masih seger dan masih haus banget ya. Bismillah. Nggak berhenti. Enak, seger banget. Dan ini manisnya tuh pas, nggak yang terlalu manis, nggak terlalu hambar juga. Padahal biasanya kalau minuman dia udah di display kayak gitu kan, udah dicampur sama es batu mencair dan akhirnya bikin minuman itu rasanya hambar gitu ya. Nggak, udah nggak manis lagi. Tapi ini masih manis dan manisnya juga nggak yang terlalu manis, jadi aman banget. Rasanya masih oke sih, enak. Dan ini juga ada isiannya pemirsa. Ini ada, kalau kita lihat ada pepaya, terus ada melonnya sesuai namanya, juga ada selasih juga. Terus ada ini yang oranye-oranye apa ya selain pepaya? Oh, jelly, ada jelinya juga. Oke, cukup banyak sih untuk isiannya, 15.000 segini worth it lah ya. Enak kok. Terus kita mau nyobain si fluffy pancake ini. Ini sebenarnya kalau dimakan pas anget-anget tadi tuh enak ya. Cuman kita kan keliling dulu, jadi ya udah nggak begitu anget. Nah, kalau tadi kita lihat proses masaknya itu, kan dia ada kertasnya. Dia ada kertasnya kan pemirsa. Nah, ini kalau udah di package kayak gini, kertasnya emang diambil. Jadi kita udah tinggal makan aja, tinggal hap. Kita akan cobain. Lembut sekali. Sesuai namanya dia fluffy banget. Kita cobain. Ini tadi aku pilih yang rasa tiramisu sama Oreo. Kita cobain dulu yang tiramisu ya. Tapi ini Oreonya ngikut sih. Ya udahlah. Ah, Pak. Tiramisu Oreo. Cobain. Banget. Karena dia memang bahan utamanya itu telur, jadi emang masih banget berasa telurnya. Cuman enak sih, lembut, lembut banget di mulut tuh, jadi kayak berasa lumer gitu loh pemirsa. Kita coba lagi. Lumer banget di dalam mulut. Berasa kayak makan bubur. Tapi enak. Ada rasa gurihnya juga. Manis, gurih, enak. Ini buat cemilan enak banget nih. Tapi kalau yang buat pengen diet sih jangan, karena ini manis ya. Gak apa-apa kalau dikit-dikit aja sih. Nah, selanjutnya kita akan nyobain si croffle. Jadi sebenarnya nama croffle itu gabungan dari nama croissant dan waffle, jadilah croffle. Nah, ini dia. Jadi dia memang awalnya itu dari kayak adonan croissant itu loh pemirsa. Terus dia dimasaknya kayak si waffle. Cuman dia bukan waffle ya. Kalau waffle kan agak-agak lembut gitu. Kalau si croissant si croffle ini dia teksturnya gurih. Nih, kita akan lumuri dulu dengan sausnya. Saus coklat. Ooh.
Okay. Kita cobain pemirsa. Ini dia krovelnya. Tadi kan ada pilihannya ya, sugar sama cinnamon. Aku pilih yang cinnamon. Dan ini rasa cinnamon, aroma cinnamonnya benar-benar nyengat banget sih, enak sih. Jadi bikin sedep gitu loh pemirsa. Dan rasanya crunchy di luar, dalamnya juga masih crunchy, cuman nggak se-crunchy yang di luar sih. Jadi agak-agak lembutnya ada juga. Enak. Dan ini pemirsa, satu porsi ini isi 3, harganya cuma Rp28.000. Jadi buat pemirsa di rumah, bisa banget datang ke sini, mumpung ini masih ya. Jadi buruan datang ke sini biar nggak kehabisan menu-menu yang ada di sini. Karena ternyata banyak juga stand-stand yang nggak asli Pekalongan gitu loh pemirsa. Jadi mereka ada yang dari Semarang, ada yang dari Kudus. Ada banyak dari daerah-daerah lain dan cuma bisa kita temui di sini. Jadi harus buru-buru banget ke sini ya. Oke, mungkin itu aja pemirsa icip-icip kita di episode kali ini. Semuanya rekomen, mulai dari es melonnya enak. Terus si shuffle pancake-nya juga, fluffy pancake ya. Fluffy pancake-nya juga enak. Terus si Krovelnya juga rekomen, pokoknya semuanya rekomen, pemirsa di rumah wajib banget cobain. Oke pemirsa, itu dia icip-icip nakpok episode kali ini. Saya Ilma pamit, wassalamualaikum, sampai jumpa.